Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih KokoGTV. Yassin ditemui ketika majlis tayangan perdana filem Nasi Lemak 1.0 di Kuala Lumpur pada Jumaat. Baru-baru ini kemunculan Yassin dalam video di akaun TikTok Wardar Wahedar milik Farah mencuri perhatian ramai. Rata-rata netizen tidak mengetahui anggota kumpulan senario itu sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Mengulas lanjut tentang isteri dan anaknya yang kini menjadi perhatian ramai, Yassin berkata dia tidak dapat menahan kuasa media sosial dan akut apabila kini hal rumah tangganya mula diperkatakan. Zaman teknologi ini media semakin meluas dan menjadi viral, apa sahaja yang kita buat akan diperhatikan. Sebelum ini saya lebih suka dikenali dengan kerjaya sendiri. Saya juga seorang yang berbeza jika berada di rumah, jadi lebih senang untuk asingkan kisah peribadi, ujar Yassin. Yassin berkahwin dengan Farah Wahedar Maharidan, 43, pada 2011 dan dikurniakan seorang cahaya mata perempuan, Puteri Aulia Zawardar, 5. Bercakap tentang filem Nasi Lemak 1.0, Yassin berkata dia tidak memikirkan soal kontroversi pengarah nama Wei yang heboh diperkatakan sebelum ini. Saya melihat dia seorang yang berbakat, saya tak pandang kontroversi, hasil kerjanya baik terutama dalam aspek sinematografi, dia sangat teliti, jelasnya. Ya, kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya, janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.